Ratu Ati Marliati mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil wali kota Cilegon, Kamis 4 April 2019. Kakak kandung mantan wali kota Cilegon, Tubagus Imam Aryadi ini, mendatangi Sekretariat Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon di DPRD Kota Cilegon sekitar pukul 09.00. Saat itu, Ati didampingi suami, yakni Endang Suyatno, adik kandung Kombes Tubagus Ade Hidayat, serta anak pertamanya Rizky Hairul Ihwan. Selain itu, rombongan dari DPD Partai Golkar Cilegon pun ikut menghadiri kedatangan Ratu Ati. Yang belum, silakan. Ya, Alhamdulillah hari ini sesuai dengan apa yang pernah Ibu sampaikan pada waktu yang lalu. Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu memenuhi beberapa mekanisme persyaratan dari ASN. Ibu sudah mundur dari ASN, kemudian juga dari BUMD juga sudah dipenuhi, dan hari ini adalah melakukan pendaftaran. Yang paling penting adalah harapan Ibu semua, mudah-mudahan mekanisme ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama, dan yang paling penting mudah-mudahan bisa berhasil, bisa menampingi Pak Edi untuk menyelesaikan seluruh target RPJMD.